Assalamualaikum, salam sejahtera. Panasnya mentereng cuy. Sing kopi, kampung hutan. Yang buat kopi tubruk apa, Mas? Di sini ada robusta sama arabica temanggung. Wah. Oh, arabica temanggungnya arabica juga? Arabica. Aku lihat itu di tubruk ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Ketemu sama gua Rivo di Kopi Limane. Hari ini kita lagi ada di Sing Kopi. Dengar-dengar di sini tempat tongkrongannya mahasiswa dan dosen. Jadi kalau di dalam kampus mungkin mereka ada batasan antara murid dan guru, tapi kalau di sini mereka ternyata nongkrong bareng cuy, ngopi bareng di sini. Biasanya kalau di kedai kopi lain lebih cenderungnya temanggung itu robusta. Gue tadi tanya sama masnya, mereka punya arabikanya temanggung. Nah, ini gue coba, dan mereka juga punya menu-menu lainnya. Katanya singkongnya dari mana, Mas? Salatiga. Singkong Salatiga. Nah, gue tanya nih, singkong Salatiga sama tangsel bedanya mana? Kita tunggu, udah datang. Tadi gue pesen arabica temanggung. Baunya tau gak? Kopi. Gue sengaja duduk di dalam, panasnya mentereng. Biarin lah gak bisa ngerokok. Ini dalam ada AC-nya, ada kipas angin. Rasanya ciri khas temanggung. Wangi. Nah, kita tuang ini nih. Oh iya, budget gua hari ini 24.000. Kopi tubruknya Temanggung 13.000. Jadi kita ulas, kita nyeruput kopinya dulu. Enak banget, kenyes-kenyes. Kalau di sini standarnya mungkin tubruknya gilingannya pakai yang nomor 7 atau nomor 6. Jadi begitu kita nyeruput, ada sisaan dari bubuknya bisa kita kunyah-kunyah. Oh ya, tadi udah bilang ya, lokasinya ada di Kampung Hutan Ciputat. Jadi kalau lo tahu UIN, kampus UIN ada di belakangnya, ada di belakang kampus UIN, pinggir jalan PR Supratman. Kelihatan kok di depan itu ada sign-nya. Dia buka dari pagi sampai malam. Jadi lu kapan aja, sore-sore pulang kerja, lu pas kalau mau tujuan ke Bintaro atau kemana, lu mampir ke sini, lu cobain deh kopinya. Mereka punya singkong. Singkongnya tadi gua tanya, singkongnya beda. Singkong dari Salatiga, kita coba dulu. Dipegang aja udah crispy luar. Ini direbus, pakai bawang putih, dikasih garam, baru digoreng. Biasanya kalau buat yang suka coklat sama keju, di atasnya tuh bisa ditaruh parutan coklat sama keju. Ini ulasan kopi apa makanan nih? Jadi lupa gue. Kita nyeruput kopi lagi. Udah ada ownernya Sing Kopi. Kita kenalan dulu sambil ngobrol bentar aja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Mas? Dengan Deddy, Bang. Mas Deddy, konsepnya kayak apa? Yang bisa untuk ngopi sambil diskusi. Orang yang datang ke Sing Kopi ini nggak hanya menikmati kopi atau dari Sing Kopi, tapi bisa membaca, terus kemudian bisa ngobrol sambil diskusi. Ada konsep AC dan non-AC. Sebenarnya AC ini Sing Kopi ingin memberikan kenyamanan ke customer, terus anak-anak sama customer laki-laki yang memang nggak rokok. Kalau yang di luar kayaknya buat ahli hisab. lebih tepatnya untuk ahli hisab. Kalau di dalam memang murni kita set bahwa di dalam mas kopi. Dan tempatnya dibikin ada sofa, jadi nyaman. Udah berapa lama nih, Mas? Kalau di sini baru setahun. Baru setahun. Nah, ini perlunya nih, Mas. Kalau tadi kan saya biasa ke warung-warung kopi atau kedai kopi atau kemana itu pasti yang saya awal order itu tubruk gitu. Nah, ini ada yang unik. Selain tadi singkong saya tanya sama masnya, singkongnya ternyata singkongnya impor dari Salatiga. Ini ada apa? Rempah. Rempah. Ini ada
Kawis. Kawis, itu unik-unik nih. Terus ada tadi es kopi tapi pakai sirup buah kawisnya. Betul. Buah kawis ini dari mana, Mas? Tanaman ini hanya tumbuh di tempat-tempat tanahnya itu keras. Oh. Terus daerahnya panas, biasanya rata-rata di pinggir pantai. Cuma saya ini di Gua Kawis, Mas bisa cek lah, di beberapa daerah rata-rata memang jarang. Cuma yang paling banyak penghasil Gua Kawis itu di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian orang bisa mengatakan, ini rasanya gimana ya? Kadang antara buah yang gak terlalu tua, antara mungkin udah berbentuk sirup juga gak kayak sirup juga gitu kan. Makanya kita kemudian kita campurkan di kopi. Kebanyakan es kopi susu gula itu gula aren. Betul. Oh, dia cuma pakai gula biasa, ini pakai gula kawis nih. Kita harus kita coba. Buahnya itu Mas dari Rembang bawa ke sini dalam bentuk buahnya sudah sirup? Berbentuk sirup. Oh, berarti di sana ada UMKM-nya. Betul. yang memproduksi sirupnya. Betul. Dari jadi, buah sirup. Ininya brilian. Jadi mereka menciptakan dari buah di daerah asal mereka untuk dijadikan sirup, bisa dipasarkan, diperkenalkan oleh pengusaha-pengusaha UMKM di luar daripada. Oh, terus ini Mas, kemudian tempat. Ini tempat. Dan alhamdulillah di musim ada pandemi COVID ini paling laris. Ini enak buat yang masuk angin, karena kan sekarang musim pancaroba, siangnya itu panasnya mentereng, sorenya mendung, malamnya kadang hujan cuma gerimis. Oh ya, si kawis ini cuma ada di sini kopi, di melekat di pikiran customer. Jadi terus kemari cuy, ini ada masnya. Jadi ya, lu suka ngobrol, suka diskusi, punya komunitas, silakan dibawa ke parkir aja cukup luas. Oke, terima kasih Mas ya, atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Oh ya. Nah, kopi tubruknya udah habis, wedangnya masih banyak, ini wedang seger. Saat habis wedang, gue mau cabut, mau nyari tebengan di depan, kali aja ada teman lewat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, ya kan, di subscribe, ya kan, di komen, loncengnya di klik, jadi begitu ada video baru lu semua dapat notifikasi. Jangan lupa tungguin di video selanjutnya ya. Ciao. Assalamualaikum. Mana? Kemana? Kenalan dong. Tumpang dong. Sampai mana pagi boleh? Ya udah.